Jika X5. Jadi untuk event analisis atau ekonomi analisis pada hari ini, itu pada hari Jumaat 24 Mei, kita ada beberapa data lah yang kita perhatikan untuk hari ini. Jadi pertama sekalinya pada pukul 4:30 petang nanti, kita mempunyai data yang akan dikeluarkan oleh United Kingdom, iaitu data mengenai retail sale month over month. So di sini kita dapat lihat bahawa data ini adalah high volatile, itu sangat memberi impact kepada ekonomi atau kepada currency GBP lah. So di sini data kita dapat lihat bahawa pada bulan sebelum ininya, data yang dikeluarkan oleh UK adalah pada keadaan 1.1%. Manakala ramalan untuk hari ini adalah pada negatif 0.3%. Ini menunjukkan bahawa berlakunya pengurangan jualan runcit untuk booking pada bulan ini berbanding pada bulan lepas lah secara kasarnya. Tapi sekiranya pada hari ini data yang dikeluarkan, data sebenarnya akan dikeluarkan lagi besar daripada negatif 0.1%, maka GBP mungkin akan berjaya mengambil sedikit kekuatan untuk memulihkan keadaan currency mereka lah. Tapi sekiranya data dikeluarkan lagi teruk ataupun lagi rendah daripada negatif 0.3%, maka GBP akan terus lemah di dalam pasaran currency. Data seterusnya kita perhatikan adalah pada pukul 8:30 malam nanti. Itu data yang dikeluarkan oleh US United States, jadi itu akan memberi impact kepada USD. Di sini kita mempunyai dua data, itu pertama sekalinya core durable good order month over month dan juga adalah durable good order month over month. So kedua data ini juga adalah akan memberi signifikasi ke dalam kadar inflasi United States untuk bulan lepas dan pada bulan inilah. So di sini kita dapat lihat bahawa overallnya pada bulan lepas, data di bulan lepas seperti untuk core durable good order adalah pada kadar 0.2% dan ramalan pada 0.1%, pada kadar untuk durable good order sahaja 2.6% untuk bulan lepas sebelum ini dan negatif 2.0% untuk ramalan pada data pada malam nanti. Di sini jelas menunjukkan bahawa kedua datanya menunjukkan bahawa ramalan untuk data semakin rendah atau menurun berbanding dengan data pada sebelum ini. Ini juga menunjukkan signifikasi ataupun signifikasi ataupun signal menunjukkan bahawa ekonomi US makin melemah walaupun sedikit. Overallnya sekiranya data pada hari ini dikeluarkan oleh kedua data tersebut adalah lagi bagus pada apa yang diramalkan, maka USD akan terus menguat. Tapi sekiranya data yang dikeluarkan pada malam nanti lagi teruk atau lagi rendah daripada data yang diramalkan, maka USD akan melemah. Jadi itu sahaja yang akan kita perhatikan untuk pada hari ini. Itu sahaja daripada saya, Taufik Ismail, Market Analyst daripada GDF Fund, Global Dan Ibal. Video ini diterima oleh GDF Fund dan diterima oleh GDF Fund.